Mana ini nih ada teman kita bertanya nih. Jadi saudara kita bertanya. Gus Andrianto. Mana? Ini. Mas Edi. Oh. Mas, saya kenalkan Pak Ade. Pak Ade suka. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Iya, iya. Tadi, Pak. Oke. Selamat datang di Blok. Yeah, terima kasih. 2, 3. Pulau Pak. Terima kasih. Oke, siap. Satu. Pak Bowo sekalian. Mas, ayo Pak Bowo, sekali Pak Bowo. Ayo lah, semua. Ayo Mas, semua ayo. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Pak Susu. Waduh. Balena lagi. Eh, Pak T, Pak T. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi, bebas. 1, 2, 3. Mata dulu. Oke, saya dulu. Tanya Pak Agus ini, Pak. Oke. Om, ya, makasih. Oh, mana saudara kita ini? Ayo kita diskusi. Jaya, BBBI, hebat, BBBI, maju. Woi, dengan Om siapa? Mas Anto. Mas Anto. Ah, wah. Mas Anto asli mana, Mas? Dari Demak. 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 Ah. Luar biasa dari Demak nih. Demak. Tapi masih jauh saya dari Bali sih, oh, ya. Iya. Oke, okay, Mas Anto. Terima ini kasih. Ikut bawa pohon berapa ya? Ini bawa pohon 7. 7 pohon. Saya masuk salah satu ini. Salah satunya ini. Ini luar biasa dah warungnya, Pak. Iya. Ini bagus kan, ini. Apa yang ditanyakan nih? Ini kedepannya biar lebih bagus. Lebih keren ya. Lebih keren. Ini sebenarnya udah bagus, cuman lawannya lebih bagus ada. Iya. Ya, ini ya, udah keren. Termasuk saya, tadi teman-teman tuh kan sudah saksikan diri. Ya. Kebetulan di kegiatan untuk pemilihan 10 besar tadi ya, kan kita emang saring. Iya. Jadi kita kumpulkan, Pak. Jadi kumpulkan jadi satu. Teman-teman juga udah saksikan tadi, cari yang ya, terbaik. Tentu. Termasuk ini masuk tadi. Namun, nah, kan masuk 15 nih. Iya. Saya pilih, akhirnya masuk 10. Yeah. Tapi kalau ini tadi lebih kuat, bisa lolos dia. Ini luar biasa pohon. Kenapa sebenarnya luar biasa? Dari karakternya dapat, Tuhan ya. Emang di sini kan lukanya ini masih tampak lebih banyak. Yeah. Ya. Ada lukanya lebih sedikit gitu loh maksudnya. Nah, kedua juga, kalau bisa memposisikan cabang tuh ini udah bagus, Pak ya. Yeah. Cuma kadang ini kan masih ada plate-nya. Iya. Yeah. Ya. Gimana caranya itu kita tuh biar ada zigzag lah dikit. Gimana teori tekniknya? Yeah. Tapi dengan kumus ini udah bagus. Dan kedua juga kalau dikategorikan loss ini terlalu plong dia. Yeah. Adapun proses mungkin nanti emang kita nilai kan di sini gerak dasar. Yeah. Cuman gerak dasar yang lain itu ada yang lebih bagus gitu. Ini udah luar biasa, Ford. Tapi yang jelas ini kan kedepannya ini prospeknya luar biasa, Ford. Ini bisa sanggup tarung di the next. Saya bisa tunggu nanti. Jadi pohon sekarang meskipun dapat merah atau hijau bukan tidak ada peluang untuk dapat best stand. Ya. Di sini dikasih merah hijau itu bukan dalam arti itu pohon itu tidak bagus. Berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau dikasih merah, nanti enggak diperbaiki-perbaiki, Om. Iya. Kalau ini udah merah, merahnya udah berkompetisi. Jadi kok ini pohon dari posisi komposisi udah bagus. Cuman saingannya sekarang. Persaingannya kan. Kalau ini keinginan saya kalau di Demak, yeah, ini kan dari awal tancap kan ada fotonya. Yeah. Yang saya inginkan, wah, ini keren. Ini keren ini. Benar-benar. Ada memang pohon yang versinya gitu sama gimeng yang besar itu. Yang besar itu. Iya, iya, iya. Itu 4 tahun dan ini 2,5 tahun. Itu dari Demak. Dari kecil? Dari kecil ada fotonya semua. Ada dokumen semua? Ada. Luar biasa. Ini yang saya mau ini. Karena memang di The Max, nanti di Pamnas, dia akan menyiapkan gunting emas. Jadi gunting emas itu nggak bergilir. Jadi pohon yang best in show yang mana,
mendapat base ISO, tapi trainer bisa membuktikan pohon itu bahan dari proses dari bahan sampai itu jadi, itu bisa memiliki permanen gunting masih. Iya, kalau enggak kan jual. Kebanggaan luar biasa ya. Jadi kebanggaan luar, dan sampai detik ini kan belum ada yang bisa ngambil. Iya. Ya saya yakin ke depannya dengan adanya gunting emas itu akan menjaga, merawat pohon lebih bagus. Iya kan? Ya. Betul Mas Raya? Iya. Buktinya ini kan? Iya. Nah, tapi kalau dijual saya juga mau. Monggo. Kalau buat Pak Dis, saya masih punya satu. Oh gitu. Tapi kalau bisa pohon yang proses dari nol betul-betul jaga dulu. Iya. Kalau proses untuk jual kan masih ada yang lain. Iya. Karena proses dari bahan itu memang agak sulit, lama. Ini banyak godaannya, Pak. Itu sudah, benar kan? Banyak godaannya. Ini pohon luar biasa bagus. Jadi nyari proporsi yang segini ini susah. Saya pertahankan mame, Pak. Oh, pertahankan mame. Mame. Terus ya, luar biasa. 14,5 cm. Oke. Tapi keren ya. Emang kebanyakan dilema ya, kalau dibiarin numpuk ya. Iya. Yeah. Tapi ini Om bisa lebar ke sini, nanti ke sini nutup dah ini. Biar nggak terlalu kosong. Ini kan nanti ke sini nih. Ini Om. Yeah. Ini ke sini, ini arahnya agak ke sini. Tutup dah dia rantingannya. Dia nggak terlalu kosong di sini. Terima kasih, Pak Dik. Keren ya? Keren. Sip. Luar biasa. Ya, masukkan teman-teman, oke? Okay? Terus yang lain. Nah, ini kimangnya mana? Coba bisa lihat. Ya. Wah, ini penasaran lihat kimang dari bahan katanya. Dari bahan satu rokok. Satu rokok. Satu gunung rokok. Ini bawa saya. Oh. Ini bawa saya. Lah ini pohon dari Blora balik ke Blora. Oh gitu. Dia bursa Pak Han. Ah. Saya beli. Ah. Balik lagi. Bestan di Pati balik ke sini lah. Ini Pak. Oh ini. Ini. Iya iya iya. Ini ceritanya gini. Tidak terkontrol. Dulu ini cabangnya kan mati. Nah, saya tempel 3 kecil-kecil. Bengkak dia. Ini dilema Om. Iya. Kalau Om biarkan ini, pohon ini, ya tetap segini. Iya. Kenapa? Kita hindari ini sejajar. Ini Om kan sejajar nih kan. Kalau memang Om berani ya harus memang harus pangkas ulang lagi buat. Kalau enggak itu tetap ya begitu dia bengkak. Nah ayo, itu kalau, keberanian sekarang. Ayo, ayo jongkok aja lah jongkok. Nah kita lihat. Ayo, ini kan hampir sejajar nih kan, betul nggak? Iya. Kalau Om biarkan gini ya tetap segini pohonnya, nggak berubah-berubah. Jadi dipotong harapannya ini nanti di sini Pak, iya, iya. Ya. Kalau nggak tuh Om apa namanya digraji, diturunin bisa, ini dibelah ini kan otomatis dia lebih longgar. Iya iya. Di sini agak turun dia ke sini. Berani? Harus berani. Oh, berani. Pohonnya sendiri. Emang, lah iya. Daripada biarin begini, ya kan akan berubah dong. Kira-kira nanti tunggunya dari sini ya, Pak Dik? Nggak, ini dah diturunin dia ke sini. Ditarik dia. Dibelah dia. Tapi akhirnya, kalau begini, Pak Dik. Ya, Pak. Nah, seumpama kita main ini dikepras ya, ya. Di pangkas ya, ya. Ini dimainkan ke bawah. Tetap. Naik juga dia, jelek. Jadi bagaimana munculnya dari sini, enak dia. Oh, iya. Betul nggak? Iya betul. Biar nggak kalau naik turun begitu kan tetap kurang cantik. Iya. Yeah. Kurang alaminya kurang tampak. Ini kan maksudnya informal adik jadinya dia. Itu tantangannya. Yes, nah ini berani nggak tidak ambil tindakan? Berani Pak. Saya yakin berani. Berani. Pokoknya sendiri. Itulah, itulah kalau mencari apa membuat sebuah bonsai yang bagus harus berani menghadapi perubahan. Ini pentingnya kita kreatif. Dan keberanian membuat tantangan perubahan saya, untuk kebaikan apa tidak? Iya. Pohon sebesar ini, oh. Pugel. Saya mantap, punya. Pak. Saya bahan dari segini, sekarang segini. Lihat Pak De, ipre. Itu dari segini bahan. Dapat merah kan? Ya, ayah, segini nyari. Dia besarnya. Mantap. Itu ada peluang tarung nanti ke depan. Yeah. Ya, jadi, nah jadi itu tujuannya untuk memotivasi buat teman-teman juga. Oh ternyata bisa. Tingginya 30 cm. Ya kan? Iya. Nah, ternyata semangat pasti bisa. Thank you, makasih Om. Terima kasih. Satu budi demek ya. Insya Allah. Adik, ya. Ini petani Santiki. Oh, gimana dari Om? Dari Rembang. Oh, selamat. Berarti petaninya pohonnya banyak dong Om? Banyak, Santiki. Santiki apa ini? Campuran, dari mulai mawar bulat ke mawar mikro. Dan ada rada pohonnya di sini? Ada, cuman baru kecil.
Oh kecil. Baru kecil. Ya, baru, ya, yang penting ikut mana. Harus sekedar ikut karena baru pemula karena agak bagus pasti laku. Karena dari awal diniati petani kalau laku jual. Oh enggak, gitu. Enggak. Belum sampai ke tahap. Nah ada ngaruh nggak dengan ada event The Magnio? Iya ngaruh. Sudah. Ngaruhnya ngaruh. Apa ini? Ya. Dari Blora pun ada yang borong. Penjualnya laris. Oh, jadi itu. Jadi The Mac ini membawa ini ya. Dampak rezeki ya, atau enggak? Rezeki. Iya. Luar biasa. Mantap. Gara-gara korban The Mac. Oh, gitu. Oh, berarti pohon udah jadi dipotong lagi. Pengennya The Mac itu. Oh, The Mac ya. Keren. Iya, iya, iya. Ya, kita jalan-jalan lagi yuk. Ya. Luar biasa. Terima kasih, Pak Di. Ya, sama-sama. Semangat selalu. Siap. Selalu berjuang. Siap. Jangan pantang menyerah. Ya. Orang seniman harus begitu. Ya. BBC. BBC Demak. Luar biasa. Salam buat teman-teman Demak ya semua ya. Salam. Apalagi Demak kan mau ngadakan runtuh juga katanya. Munas. Oh, Munas. Munas kemungkinan antara Sidoarjo sama Demak. Oh iya ya, Sidoarjo ya. Sidoarjo. Kemungkinan Oktober. Sidoarjo. Sidoarjo. Sudah kayak Sidoarjo sih. Saya dengar gitu. Kemarin kan Ramadan ketua sekjennya sama Pak Adrias ke Demak survei lapangan. Iya. Oh gitu? Iya. Yalah, gaspul. Kok nade. Oke, jalan-jalan dulu.